Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada seorang seniman sedang melukis pemandangan musim dingin. Salju menutupi tanah dan pohon pinus. Malam mulai mendekat dan alam mulai dibalut oleh senja. Sebuah gubuk kayu terlihat samar-samar dalam bayang-bayang. Seluruh pemandangan itu suram. Kemudian sang pelukis menggunakan sedikit cat kuning untuk memberi cahaya terang dari lampu di salah satu jendela di gubuk tersebut. Satu-satunya cahaya, sinar kemasan yang dipantulkan di salju, benar-benar mengubah kesan lukisan itu. Di tengah dingin dan gelapnya hutan di sekitar gubuk, cahaya di jendela justru menciptakan perasaan hangat, cinta, dan aman. Apa yang dilukis di atas kanvas adalah potret mencolok dari salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah. Ketika Yesus dilahirkan di palungan di Bethlehem, seberkas cahaya ditempatkan di dunia yang digelapkan oleh dosa. Rasul Yohanes bersaksi, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam minggu ini memperingati kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita merenungkan betapa cerahnya dunia saat ini karena kedatangannya. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Siapapun yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memperoleh terang kehidupan." Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 2 ayat 7-12. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu pada malam ini dengan rasa syukur dan kerendahan hati, mengakui bahwa segala sesuatu di bawah langit ini berada di bawah kuasa dan kedaulatan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang penyayang dan setia. Kami bersyukur untuk berbagai karunia dan berkat yang Tuhan curahkan kepada kami selama hari ini. Seperti para Majus yang mencari bayi Yesus dengan penuh kerendahan hati, kami ingin mencari dan mengenal-Mu lebih dalam setiap hari. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar Engkau memberikan hikmat kepada kami dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Bimbinglah kami untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup
dengan integritas dan kerendahan hati di hadapan-Mu dan sesama. Kami berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami, agar mereka juga mengenal kebenaran Tuhan dan merasakan kasih pengampunan yang tidak terbatas. Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada-Mu di malam ini. Jaga dan peliharalah kami selama tidur, dan bangunkan kami dengan hati yang penuh syukur untuk hari yang baru. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang telah datang ke dunia ini dan menyelamatkan setiap kami. Amin. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.